Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mau apa? Hari ini kita mau apa? Survei ke sekolahnya? Alisa. Ini ke Alisa. Jadi hari ini kita akan survei ke tempat sekolahnya siapa kakak salah? Alisa. Di mana kakak Alisa? Di mana? Di Agis Asada Global Islamic School ya. Kebetulan sekolahnya pinggir rumah kita ya. Jadi ya bisa lebih dekat jaraknya. Mudah-mudahan kakak Alisa betah ya sekolahnya. Kita hari ini survei bagaimana kondisi sekolahnya di sana, apakah nanti Alisa cocok atau tidak ya. Ayo kita ikuti OTW menuju perjalanan ke sekolahnya. Ini dia. Ini si ompong Alisa. Coba giginya. Ayo. Sekolahnya di mana? Di Asada Global Islam School atau Agis ya. Gimana sekolahnya? Mau di sini? Suka? Oke. Ini kakak Lisa sedang memilih seragam ya kak Lisa ya. Lisa udah ketemu bajunya udah? Udah tuh, tinggal sekolah. Ya. Ya, terus kakak Lisa. Jadi udah selesai daftar ya kak ya. Daftar terus main-main dulu deh. Gimana sekolah di sini mau? Banyak mainan deh.
Nah, teman-teman kita udah selesai kemana? Selesai survei ke tempatnya Alisa. Dan ya, udah dapat apa aja kak? Udah dapat buku, udah dapat seragam, terus kata Alisa katanya tempatnya cocok dan oke. Okay. Nah ini bukunya mana bukunya? Nah ini bukunya buku di SD Agis, SD Agis. Tapi teman-teman, infonya sih sekolahnya daring ya Lisa ya? Sekolahnya daring. Tapi tidak patah semangat, tetap semangat kakak Lisa ya, walaupun daring. Insya Allah kita bisa mengikuti sesuai dengan anjuran dan surat edaran dari pemerintah. Ya mudah-mudahan coronanya cepat berlalu, jadi sekolahnya bisa masuk tatap muka. Ya. Kakak Lisa pengennya apa? Sekolahnya daring apa tatap muka di kelas? Daring. Oh, udah daring sih. Orang pengen tatap muka. Kenapa pengen daring? Bisa belajar bersama mama daring. Nanti kalau daring nggak kenal sama teman-temannya. Pengen ketemu teman-teman. Iya. Jadi mudah-mudahan coronanya segera musnah di muka bumi. Ya supaya belajarnya bisa tatap muka, belajarnya bisa ketemu sama teman-teman. Ya, ini ya. Gitu. Terus bisa main-main kayak tadi ya. Tapi kalau anjurannya dari pemerintah untuk daring dulu kita ikuti ya. Ikuti dulu sesuai dengan anjuran pemerintah dan instruksi dari keputusan dari sekolah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena thank you.